Irjen Pol Nana Sujana selaku Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia mengunjungi atlet putra dan putri yang sedang menjalani pemusatan latihan daerah. Irjen Pol Nana Sujana memberikan arahan kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan pengurus PBVSI Sulawesi Utara. Kunjungan ini bertujuan secara khusus untuk memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh atlet bola voli putra dan putri Provinsi Sulawesi Utara yang akan bertanding di PON ke-20 Papua pada Oktober 2021 mendatang, sekaligus melihat sampai sejauh mana kesiapan para atlet. Sama-sama dengan pengurus untuk mengoptimalkan latihan-latihannya ini, kita berharap tentunya bahwa dalam PON nanti atlet-atlet bola voli ini untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dari. Untuk cabang olahraga bola voli di PON 20 nanti diikuti oleh 8 tim, di mana tim Sulawesi Utara berada di dalamnya. Ketua Umum PBVSI Sulawesi Utara, Irjen Pol Nana Sujana berharap pada PON 20 mendatang, tim bola voli Sulawesi Utara baik putra maupun putri mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.